Halo sobat salam, jumpa ketemu lagi kita di konten Ada Apa Hari Ini. Dan seperti biasa untuk yang belum subscribe, di subscribe dulu, tekan tombol like dan tinggalkan komentar bijak. Jangan lupa tekan loncengnya dan bagikan. Kalau sudah, mari kita lanjut. Baik teman-teman netizen yang luar biasa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua, dan semoga saja limpahan keberkahan dan keberuntungan terus diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa, pemilik langit, bumi, dan seluruhnya. Nah seperti biasa, saya Rudy Hartono, Spiderman Pari-Pari, kembali akan mengajak kalian melihat peristiwa hari ini di Ada Apa Hari Ini. Wisata Puncak Bila. Perjalanan ke sini luar biasa nih. Jauh banget. Apalagi cuaca sekarang panas banget. Tapi sekarang kita sudah tiba di Taman Wisata Puncak Bila. Bagaimana sih di sini? Selamat datang di Taman Wisata Puncak Bila di Desa Bila Riase, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenden Rapang, Sulawesi Selatan. Nah, teman-teman, tempat wisata ini menjadi salah satu objek wisata favorit untuk liburan keluarga di Kabupaten Sidrap. Fasilitas di sini memang lumayan lengkap. Apalagi pihak pengelola rencananya akan membangun 3 ikon dunia di area wisata Puncak Bila ini. Jika 2 lainnya masih sementara dalam tahap pembangunan, 1 ikon yang khas disebut patung singa atau Merlion dari Singapura sudah berdiri tegak di tempat ini. Jadi di belakang saya adalah patung singa yang konon mirip di Singapura. Ukurannya juga nggak jauh beda sama yang di Singapura. Nggak tahu mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Tapi yang jelas sama-sama airnya muncrat dari mulut, ya. Ukurannya sendiri memang hampir sama dengan aslinya yang ada di Singapura, dengan tinggi kurang lebih 8 meter. Dan Merlion ini kini jadi buruan baru untuk berfoto ala-ala liburan ke negeri singa Singapura. Ikon pertama yang lebih dulu tenar adalah sepeda raksasa, dan sepeda ini sepertinya masih berdiri kokoh di tempat wisata ini. Sepeda raksasa pun tetap jadi favorit untuk berfoto karena latar belakangnya yang sangat menarik. Jadi di belakang saya ini teman-teman adalah sepeda raksasa Sidrap di Puncak Bila ini. Dan memang ukurannya sangat luar biasa, tinggi banget tau. Sebenarnya saya pengen naik di sadelnya tapi nggak boleh manjat. Keren banget sepedanya. Jadi kalau kalian misalnya punya waktu ya jalan-jalan lah ke sini, lihat sepeda besar. Jadi seperti yang kalian lihat teman-teman, di sini di hari Minggu itu memang lumayan banyak sih, banyak yang datang. Dan kemudian tiket masuknya itu sekitar Rp30.000 untuk parkir kendaraan motor, Rp5.000 untuk kendaraan roda 4 itu Rp10.000. Nah, kalau misalnya ingin mencoba beberapa wahana lainnya, kalian harus membayar lagi, seperti misalnya
naik wahana airnya seperti bebek-bebek kayuh yang seperti itu, dan kemudian juga ada flying fox dan banyak lagi yang permainan air yang bisa kalian nikmati di tempat ini. Sebenarnya banyak banget wahana yang kalian bisa coba di tempat ini. Mulai dari motor ATV, flying fox, beragam wahana air, dan juga kolam permandian untuk si bocil. Harga tiket masuk ke tempat ini sebesar Rp30.000 saja. Ditambah biaya parkir sebesar Rp10.000 untuk roda 4 dan Rp5.000 untuk roda 2. Jadi tunggu apa lagi? Ayo ke Kabupaten Sidan dan Rapang Sidrap. Di Sidrap, Sulawesi Selatan, Fudi Hartono merekamnya untuk netizen. Halo semuanya, salam jumpa. Ketemu lagi kita teman-teman. Seperti biasa kita mau ngumpulin sampah. Satu kantong aja ya. Ini gua agak serem-serem juga nih. Tempat seperti ini. Kayak ada gua-guanya gitu. Menyeramkan ya. Sampah di sekitar sini ya. Ini sampah kain udah kering, jadi kita langsung masukin ke kantong. Banyak yang terlilit di kayu gitu sampahnya ya. Ini harus kita tarik dulu.
mudah ngambil sampahnya. Kalau di bagian sini kebanyakan sampah kain ya. Kita harus menghindar dari sini. Ada bangkai ikan yang besar, nggak tahu kenapa tuh bangkai ikan. Agak bau di situ. Ini langsung kita angkat sih. Ini harus dijemur dulu. Kalau kering baru kita angkut. Kayak karpet ini. Oke. Sepertinya cukup untuk hari ini teman-teman. Terima kasih terus nonton konten kita. Sampai ketemu besok. Salam jumpa.